Terima kasih kepada mereka yang berikan cadangan untuk video kali ini. Pada mereka yang lain yang nak berikan cadangan, sangatlah dialu-alukan. Komen saja dekat bawah. Korang mesti pernah tengok filem Jurassic Park kan? Ya. Macam mana kalau Fak tahu katakan, perkara itu tak mustahil. Ha, kalau korang nak tahu, saintis telah mencipta satu teknologi yang dipanggil sebagai de-extinction, di mana mereka menggunakan DNA haiwan yang telah pupus untuk melahirkan semula haiwan tersebut ataupun mencipta versi yang baru dengan menggunakan teknik hybrid ataupun klon. Oleh itu, banyak haiwan-haiwan purba yang disimpan di dalam muzium boleh diekstrak DNA-nya untuk menjalani proses yang dipanggil sebagai resurrection ataupun dihidupkan semula. Ada yang dah berjaya tau. Ha. Jadi tanpa membuang masa, jom bersama Fak Tau kita kembali ke dunia purba. 10 haiwan legenda dalam proses dihidupkan semula. Sebelum tu, jangan lupa subscribe Fak Tau tau. Dan jangan lupa tekan loceng. 10. Woolly Mammoth. Woolly Mammoth atau nama saintifiknya Mammothus primigenius, merupakan sejenis haiwan mirip gajah yang berbulu dan merupakan haiwan terbesar pernah wujud di darat yang telah pupus sejak pengakhiran zaman AS. Namun pada tahun 2010, ia telah dikejutkan apabila para saintis telah menjumpai spesimen mammoth yang masih sempurna beku di dalam AS di Siberia, di mana penemuan ini telah menjadi kunci kepada usaha untuk menghidupkan semula mammoth. Sebuah syarikat yang bernama Colossal Bioscience yang terletak di Texas sedang dalam usaha untuk menghybridkan atau mengkacukkan DNA mammoth dengan gajah Asia yang mempunyai genetik yang hampir serupa dengan mammoth menggunakan teknik pengubahsuaian genetik yang dikenali sebagai CRISPR-Cas9. Menurut Josh Church, iaitu ketua dalam penyelidikan ini, mendakwa bahawa woolly mammoth akan berjaya dihidupkan semula dalam tempoh beberapa tahun lagi. 9. Thylacine. Thylacine atau juga dikenali sebagai Tasmanian Tiger merupakan haiwan pemangsa yang pernah hidup di Australia. Apa yang uniknya? Walaupun bentuk fizikalnya seperti anjing dan serigala, tetapi ia mempunyai poket seperti kanguru. Namun disebabkan Thylacine sering memakan haiwan ternakan seperti kambing dan biri-biri, haiwan ini telah menjadi sasaran pemburu secara besar-besaran sehingga ia akhirnya pupus dan kali terakhir dijumpai pada tahun 1930. Banyak spesimen Thylacine telah disimpan di dalam muzium, termasuklah spesimen Thylacine yang masih pramatang. Disebabkan spesimen yang disimpan mempunyai maklumat genetik yang lengkap, pada tahun 2017, Colossal Bioscience, iaitu syarikat yang sama, mahu menghidupkan semula mammoth, telah membuat pengumuman bahawa mereka dalam usaha menghidupkan semula Thylacine. Berbeza dengan woolly mammoth yang menggunakan teknik hybrid, Thylacine tidak boleh hidupkan semula menggunakan teknik yang sama disebabkan tiada spesies yang serupa atau hampir dengannya. Sebaliknya, mereka akan menggunakan teknik klon dengan memasukkan sel haiwan ini ke dalam sel telur haiwan lain yang telah dikeluarkan DNA-nya. 8. Dodo. Burung dodo atau nama saintifiknya Rufus cacalatus hanya boleh ditemui di Pulau Mauritius. Namun setelah 30 tahun sejak haiwan ini pertama kali ditemui pada tahun 1598, ia mula pupus secara perlahan-lahan sehinggalah ia pupus sepenuhnya pada tahun 1662. Menurut kajian, hal ini berlaku disebabkan burung dodo tidak boleh terbang dan tidak takut dengan manusia disebabkan ia tidak pernah melihat manusia sebelum ini. Hal ini telah menyebabkan ia menjadi sasaran mudah bagi pemburu. Namun pada tahun 2022, Profesor Beth Shapiro dari University of California mengumumkan bahawa mereka telah hampir selesai mengumpul DNA burung dodo. Menurut beliau, setelah DNA dodo selesai dikumpul dan disusun, mereka akan menghidupkannya semula dengan memasukkan DNA burung itu ke dalam burung merpati Nicoba, iaitu satu-satunya burung yang mempunyai hubungan terdekat dengan dodo. Moa. Kalau korang rasa burung unta merupakan burung terbesar di dunia, korang salah. Ini kerana burung moa mempunyai ketinggian hampir dua kali ganda burung unta
namun Moa telah pupus sejak lebih 700 tahun dahulu disebabkan kedatangan orang purba Maori yang datang ke New Zealand dan menjadikan burung Moa sebagai makanan mereka. Pada tahun 2018, para saintis dari Universiti Harvard telah berjaya membina semula 85% DNA burung Moa daripada tulang kakinya yang terletak di Museum Royal Ontario di Toronto menggunakan teknik high throughput screening. Menurut mereka, setelah DNA siap disusun, mereka akan memulakan fasa untuk menghidupkan semula burung ini. 6. The Ground Sloth. Korang mesti pernah tengok haiwan ikan. Haiwan paling perlahan dalam dunia. Tapi korang jangan terkejut. Sebenarnya, sloth zaman purba sangat-sangat besar yang dikenali sebagai Megatherium atau Ground Sloth atau sloth tanah. Fuh, lagi besar daripada beruang tu. Namun sama seperti mammoth, haiwan ini telah pupus sejak 10,000 tahun dahulu setelah berakhirnya zaman AIS. Sebenarnya, para saintis telah berjaya membina semula DNA haiwan gergasi ini melalui bulu rambut yang terdapat pada spesimennya di muzium. Tapi, mereka masih mempunyai masalah untuk menghidupkan semula haiwan ini. Ini kerana sloth tanah sangat-sangat besar dan jauh berbeza dengan saiz sloth zaman sekarang di mana ia tidak mampu untuk melahirkan haiwan ini. 5. Passenger Pigeon. Kalau korang nak tahu, sebelum passenger pigeon pupus, haiwan ini mempunyai berbilion-bilion populasi. Tapi disebabkan haiwan ini sering berpindah randa dan bergerak dalam satu kumpulan yang besar, passenger pigeon sering dijadikan sasaran ramai pemburu yang mahukan dagingnya untuk dijual di pasaran secara besar-besaran sehinggalah ia pupus pada tahun 1914. Pada tahun 2017, Ben Novak, iaitu seorang ahli ekologi, telah memulakan eksperimen dalam projek Revive and Restore di mana mereka cuba untuk menghidupkan semula passenger pigeon menggunakan DNA burung Bentail Pigeon. Kedua-dua burung ini mempunyai hampir 97% persamaan DNA. Namun menurut beliau, usaha untuk membina lagi 3% DNA sangat sukar dan akan mengambil masa yang sangat lama. Di mana beliau menjangkakan burung ini bakal dihidupkan kembali sekitar tahun 2022 hingga 2025. 4. Pyrenean Ibex. Berbeza dengan list video kali ini, Pyrenean Ibex merupakan satu-satunya haiwan yang berjaya dihidupkan semula oleh saintis. Pyrenean Ibex merupakan spesies kambing gurun yang secara rasmi telah pupus pada tahun 2000 apabila spesies terakhirnya telah dihempap oleh Congo. Namun pada tahun 2006, setelah beberapa kali cubaan, akhirnya para saintis telah berjaya menghidupkan semula Pyrenean Ibex dengan menggunakan sel DNA-nya yang telah dibekukan dengan menggunakan teknik klon. Tapi, walaupun klon itu selamat dilahirkan, haiwan itu mengalami masalah paru-paru dan bertahan hanya beberapa minit sebelum spesies ini pupus kembali. Saintis kini sedang dalam usaha mencari cara untuk menyempurnakan lagi klon tersebut. 3. Irish Elf. Korang ingat lagi tak video ni? Moose atau juga dipanggil rusa besar merupakan spesies haiwan yang paling besar dan paling berat dalam kalangan keluarga rusa. Sebenarnya terdapat satu lagi spesies rusa yang lebih besar daripada moose, iaitu Irish Elf atau juga dipanggil sebagai Megalosaurus giganteus. Namun haiwan prasejarah ini telah pupus sejak 8,000 tahun dahulu. Apa yang mengejutkan, spesimen haiwan ini banyak ditemui beku di Siberia dalam keadaan yang masih sempurna dan perkara ini telah memberi peluang kepada para saintis untuk mengekstrak DNA-nya. Mereka mendakwa setelah siap DNA-nya diekstrak, mereka akan mencari haiwan yang paling hampir spesies untuk memasukkan DNA ke dalam telur haiwan tersebut bagi menghidupkan semula haiwan ini. Namun para saintis masih menghadapi satu masalah, iaitu adakah rusa zaman moden mampu untuk melahirkan Irish Elf yang mampu membesar setinggi 7 kaki dan tanduk sepanjang 14 kaki. 2. Siberian Unicorn. Bila cakap pasal unicorn, mesti korang ingat haiwan ni comel kan? Namun sebenarnya, Siberian Unicorn jauh lebih ganas dari apa yang korang bayangkan. Korang tengok je lah betapa besarnya tanduk dia tu. Siberian Unicorn merupakan haiwan purba yang dikatakan telah pupus sejak 100,000
hingga 200 ribu tahun dahulu akibat perubahan iklim. Setelah bertahun-tahun lamanya, para saintis cuba untuk mendapatkan DNA haiwan ini. Akhirnya, pada tahun 2018, mereka berjaya menganalisis DNA tersebut. Pada mulanya, mereka menyangkakan haiwan ini mempunyai hubungan rapat dengan badak sumbu dan mahu menggunakan DNA badak sumbu untuk mengkaji dan menghidupkan semula haiwan ini. Namun setelah dikaji, rupa-rupanya Siberian Unicorn tidak mempunyai hubungan rapat dengan badak sumbu di mana salah silah keluarganya terpisah sejak 40 juta tahun dahulu menyebabkan kajian mereka terganggu akibat kekurangan fosil. 1. Sabertooth Tiger. Kalau korang pernah tengok cerita Ice Age, mesti korang tahu Sabertooth Tiger ni kan? I gotta tiptoe, tiptoe, tiptoe. Excuse me, Twinkle Toes. Haiwan ini telah pupus 10,000 tahun dahulu selepas zaman ais, sama seperti Mammoth dan Ground Sloth. Macam lengkap pula watak Ice Age dalam Disney kan? Selama bertahun-tahun para saintis berusaha untuk mencari dan mengumpul fosil harimau ini dan kebanyakannya dikumpul di Museum Labrea Tapits, Los Angeles. Walaupun masih belum ada sebarang perkembangan diumumkan secara rasmi, namun nama Sabertooth Tiger tersenarai dalam senarai projek para saintis sebagai haiwan untuk dihidupkan semula di mana mereka kini sedang dalam usaha mengekstrak DNA-nya dari fosil. Macam menakutkan je nak hidupkan semula haiwan ni. Apa pandangan korang? Kalau singa terlepas dari zoo pun, kita dah bergelabah. Cuba bayangkan Sabertooth Tiger ini terlepas. Kalau korang perasan, dalam video kali ini, banyak kepupusan berpunca daripada manusia. Fak tahu harap video kali ini menjadi iktibar pada kita semua. Okeylah, itu sajalah untuk video kali ini. Jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum semua, bye.